Snowing lagi. Kalian bisa ngeliat gak sih di kamera? Ini di Finland sudah 2 minggu ini badai salju. Cuma 2 hari sih kemarin badai saljunya. Cuma sekarang lihat tuh putih banget semuanya. So, jadi hari ini aku mau buat video reaksi Anggi Indonesian Idol, Someone You Loved, karena aku suka banget sama Someone You Loved. Anggi sih aku suka. Awal-awal banget aku suka banget sama dia karena dia cantik, terus lagu suaranya bagus banget. Itu dia itu mengingatkanku dengan penyanyi di Philippines, apa Morissette ya, Morissette. Cantik banget kan? Tapi sebelum minggu kemarin dia sih bagus banget, tapi minggu sebelumnya kayaknya, minggu kemarin sih nggak ada ya. Pokoknya beberapa minggu terakhir ini dia kayak monoton gitu loh. Dia itu bisa melakukan sebenarnya lebih dari yang dia kemarin buat di minggu terakhir ini gitu loh. Kemampuan dia itu lebih dari itu sebenarnya. Cuma entah kenapa, aku kayak ngerasa yang, no you can do better than that. Tapi hari ini karena dia nyanyi lagu yang aku suka, aku coba untuk reaksi, oke? Okay? Semoga kalian suka. Kita lihat saja. Okay, I'm ready. What? Dia main piano. I'm going under and this time I fear there's no one to save. Gitar masuk. First part, perfect. First part, awesome. Oh my god. Finally, she's back. Anggi. Oh my god. Aku nikahin juga kau, Dek. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have. It's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I'll let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. And Judika penasaran kalau nggak pakai monitor gimana? Wow, so touching. Hit it again. Bagus banget.
Kenapa kalian gak berdiri sih? Berdiri dong. Berdiri. Ya udah, gue berdiri deh. Mereka gak berdiri. Kenapa gak berdiri? Harusnya standing ovations. Aku gak tahu sih mereka mau bilang apa kan. Tapi aku sempat dengar lagu ini di versi yang sangat berbeda. Jonas Brother yang nyanyiin. Dan itu menurutku masih the best untuk kali ini. Tapi Anggi sesuai dengan karakter vokalnya dia. Dan yang ballad, lagu balladnya dia. Karakter balladnya dia. Dia menurutku berhasil sekali menyampaikan lagunya. Dan bagus banget. Aku sampai merinding, ya ampun. Terus dia main piano dong. Main piano itu harus dikasih kredit. Itu harus dikasih kredit yang sangat banyak. Soalnya kalau main musik sambil nyanyi itu nggak mudah sekali. Jadi dia itu bisa main piano. Dan itu real kan, karena nggak ini ya. Nggak bohongan. Kadang-kadang kan bohongan. Supaya jadi bagus aja, properti aja di sana. Tapi si Angginya main piano, karena memang di awal juga dia main piano kan. Jadi good job Anggi, semoga lancar jaya terus sampai di top 3, top 2. Kalau menurutku sih dia akan nyampe ke top 3 sih. Bisa kunikahi dia. Jadi semoga kalian suka sama video reaksinya. Di luar masih snow, jadi lagi gak pengen keluar. Jadi buat video lagi.